Okay, so welcome back to Dunia Cat Channel. Dan untuk konten hari ni, aku takkan buat konten untuk One Piece. Dan kita akan kembali ke konten Pokemon pula, geng. Sebab aku rasa macam dah terlalu lama aku tak buat unboxing dan juga review untuk produk-produk Pokemon. Jadi, untuk produk hari ni kita ada ETB Elite Trainer Box untuk Shrouded Fable, geng. Dan ini adalah latest set ETB untuk Pokemon punya line up. Okay, so kita akan buat unboxing dan juga review untuk Shrouded Fable ETB. Dan kalau ikutkan untuk set ni daripada series Scarlet and Violet ni, Shrouded Fable ni, jap kita sama-sama check, geng, eh. Untuk Shrouded Fable ni, hit apa yang paling mahal dan hit apa yang kita nak kejar dalam series ni. Okay, jom kita tengok, guys. Okay, so based kepada Troll and Toad and harga hari ni, hit yang paling mahal ada dekat set Shrouded Fable ni, kita panggil dia sebagai Special Illustration Rare Cassiopeia. Alamak, aku kalau aku silap sebut nama, korang janganlah marah, janganlah kecam, ha. Tolong ajar aku cara sebut Cassiopeia ni dekat ruangan komen nanti. Dan untuk di tangga yang pertama tadi tu, harga dia dalam $90, $89.99 untuk SIR Cassiopeia tadi tu. Dan di tangga yang kedua, kita ada Fezzen DPT kot cara sebutan dia, ha. Yang ni pun masih lagi dalam SIR punya kategori Special Illustration Rare. Dan yang ni harga dalam $80, guys. Okay, $80 untuk Fezzen DPT. Dan untuk di tangga yang ketiga, oh, yang ni dia hadir dengan a gold card, guys. Okay, kita ada gold secret rare Earthen Vessel. Yang ni dalam $60 macam tu, guys. Dan di tangga yang keempat, jatuh lagi dekat SIR, kita ada SIR Okidogi, guys. Okidogi ni dalam $40. Okay, dalam $40. Dan di tangga kelima, kita ada Illustration Rare, ha. Di tangga kelima ni, kita ada satu Illustration Rare, kita panggil dia Persian, ha. Persian ni dalam RM, sama juga dalam $40. Jadi untuk set ni, geng, berjaya ataupun tidak, kita dapatkan sekurang-kurangnya salah satu daripada 5 main hit yang kita tengok dekat Troll and Toad tadi tu. So, let's go, guys. Okay, so untuk Shrouded Fable ETB ni, ha, macam ni lah rupa luaran dia, geng, ha. Dia hadirkan dengan 3 ekor Pokemon kat depan ni. Tapi aku minta maaf, geng, awal-awal sebab apa, aku tak cam, geng, Pokemon-Pokemon ni, geng, ha. Aku tak berapa nak cam sangat. Tapi tak apa, geng, kita akan go one by one, guys. Okay, so untuk muka depan, dia hadirkan dengan unsur hijau dan purple, geng, ha. Untuk color kombinasi dia ni, aku sangat-sangat suka, geng. Sebab, wih, lawa, guys, dia punya color kombinasi untuk Shrouded Fable ni. Untuk bahagian atas, ha, cuma macam ni, geng, dia bagi tahu Shrouded Fable daripada series Scarlet and Violet, okay. Untuk sisi tak ada apa sangat. Dan untuk belakang ni, dia ada bagi tahu kita, ini adalah kita punya promo card, guys, untuk ETB ni. Okay, kita ada Pechuren, okay, kita ada Pechuren promo card. Dan dekat bawah ni, dia akan bagi tahu korang lah, ha, untuk apa konten yang ada dalam ETB ni. So, kalau ikutkan dekat sini, dia bagi berapa pack ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita akan dapat 9 pack. Dan yang lain-lain tu macam benda-benda standard lah. Kita ada dapat buku, energy card, sleeve, condition marker, dadu, ha, macam-macam lagi. So, tanpa kita melengahkan waktu, ayo kita kasih rip and review. Kita tengok, guys, apa ada dalam Shrouded Fable ni. Dan berjaya ke ataupun tidak, kita dapatkan sekurang-kurangnya satu hit yang kita mention dekat awal video tadi. Okey, macam biasa, geng, untuk ETB ni, ha, cara buka dia, korang slide saja daripada tepi ni. So, bila korang dah slide ni, benda pertama yang akan sambut korang, ha, adalah dia punya buku, guys. Okey, ha, dekat buku ni macam-macam, geng, korang boleh tengok, geng. Dan mostly dalam buku ni, dia akan bagi tahu hit-hit apa yang korang akan dapat dalam satu box Shrouded Fable ni, ha. Daripada kad-kad biasa, sampailah Illustration Rare, sampailah gold card tu, guys, ha. Contoh dekat belakang ni, dia ada bagi tahu untuk gold card kita ada berapa ni. 1, 2, 3, ada lagi ke gold card kat sini? 4, 5, ha. Kalau ikutkan dekat sini, kita ada 5 gold card. Dan yang paling mahal gold card dekat sini, kita ada Earthen Vessel, yang aku bagi tahu berapa USD tadi, eh. Okey, dalam $60, ha. Dalam $60 untuk Earthen Vessel. Dan dekat sini pun kita ada, geng, ha. Ini Cassiopeia ni, ini adalah
SIR paling mahal tadi. Okey, kita cari lagi. Mana ha? Ini pun satu lagi ni. SIR yang antara yang paling mahal. Kita ada Fezzen DPT. Alamak, nak sebut pun susah guys. Ha. So basically kalau korang beli JDP ni, dia akan bagi buku ni dekat korang geng. Ha. Macam-macam korang boleh tengok dekat sini. Semua list SIR, semua IR, illustration rare, semua dia bagi dekat sini. Let's go. Yang ni pun ada geng. Ini tak silap aku, aku terlalu lama mat tak buka Pokemon ni sampai aku pun tak tahu geng. Ini kita panggil apa ni? Cubalah korang komen dekat bawah geng. Okay, so benda pertama korang akan dapat adalah dia punya buku ataupun kita panggil dia sebagai player guide. Okay, so kita letak tepi dulu untuk buku ni. Okay, so basically ini adalah dia punya kotak luaran dia ni. Okay, kita boleh lipat-lipat. Okay, letak tepi dulu. Dah, let's go to tengok geng. Apa ada dalam ni? Zaz. Okay, jom kita buka ni dulu. Okay, dia nak bagi apa dalam ni? Okay, macam biasa geng, benda pertama korang akan dapat kalau korang beli ETB, of course dia akan bagi korang sleeve. Okay, boleh tahan tebal dia punya sleeve guys. Beli je ETB ni korang tak perlu risau geng. Terus boleh buat deck, terus boleh sleeve korang punya card. Dia akan bagi sleeve. Okay, so benda pertama korang akan dapat adalah dia punya sleeve. Benda kedua dia bagi korang, ni kita ada promo card Peturan. Okay, boleh tahan cantik juga geng, bagi aku dia punya promo card. Dan untuk aku punya promo card ni, dia punya centering boleh tahan cantik geng. Satu je masalah dengan promo card, selalunya centering dia sangat-sangatlah buruk. Tapi alhamdulillah geng, untuk aku punya promo card ni, dia punya centering boleh tahan cantik. Tapi aduh, aku nampak macam ada white dot lah mat dekat sini. Centering dah cantik, tapi ada pula cacat white dot dekat situ. Kenapa ni? Tapi tak apalah geng. Okay, kita ada promo card. Dia akan bagi korang satu promo card. Lepas tu dia akan bagi juga, ini kita ada energy punya card guys. Dia akan bagi boleh tahan tebal geng. So beli sahaja ETB dah ready untuk join tournament. Okay, kita ada energy card. Dan dia bagi juga korang, kita panggil ni sebagai divider guys. Okay, kita ada divider. Divider ni function untuk apa? Function dia kalau korang nak simpan kad dalam kotak dia ni, korang boleh lah buat divide. Divide, divide, divide. Contoh, tepi ni korang letak SIR, lepas tu korang letak lah divider ni. Letak divider, sebelah divider tu korang dah boleh letak illustration rare ataupun kad-kad lain yang korang nak. Okay, so dia akan bagi korang 4 keping. 4 keping. Okay, 4 keping. Dan dia bagi juga korang promo code. Okay, so siapa-siapa paling laju tengok video ni dekat YT Dunia Kat ni, korang boleh pergi claim. Okay, okay, dia bagi satu promo. Macam biasa geng, dia akan bagi juga condition marker bening dan juga si poison ni, dan juga dia punya dadu. Alamak, dadu dia ni bagi aku tak berapa nak cantik sangat lah mat. Hijau purple. Macam muntah badang mat. Okay, benda ni korang akan dapat sekali. Dan dia akan bagi korang 9 pack kalau tak silap. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okay, so betul geng, 9 pack untuk Shrouded Fable ETB punya kan. Okay, jap kita simpan balik yang ni. Kita kasih on untuk 9 pack. Manis ataupun tidak guys. Okay, let's go. Jap, kita kasih letak tepi dulu. Yeah. Dan jom kita kasih tengok guys, 9 pack manis ataupun tidak. Okay, let's go. Kita kasih on dulu untuk first pack Shrouded Fable. Tolonglah geng, lama ni kita puasa ni geng. Kita puasa lama untuk Pokemon guys. Terlalu lama geng. Dan kita mengharapkan lepas puasa ni dia datang dengan kemanisan guys. Kita mengharapkan dia datang dengan kemanisan setelah sekian lama kita puasa. Okay, let's go. Kita tengok geng. Untuk first pack kita ada Drowsy, Horsey, Golbat. Ui, bagi aku dia punya Pokemon ni daripada series lain. Lama, okay, boleh tahan geng. Okay, kita ada SU. Apa ni, kita ada supporter. Okay, kita ada sekat supporter trainer kat sini. Nak sebut dia punya nama bapak susah man. Zero Six Magician. Okay, kita ada Malama. Belakang Malama dia bagi Sylveon. Ada kat Sylveon juga dekat sini. Geng-geng Eevee guys. Okay, kita ada Cuvern. Belakang Cuvern dia ada dengan Fracture. Let's go, let's go geng. Untuk first pack kita, manis-manis ataupun tidak. Let's go. Kita mengharapkan kemanisan. Kita mengharapkan kemanisan. Belum lagi dia hadir dengan holo tapu bulu. Alamak, holo tapu bulu. Dan diakhiri dengan holo sahaja mat. Serius lah. Kedekut siap first pack. So ini adalah code untuk kita punya first pack guys. Ui, ini betul-betul kedekut mat. Okay, belum lagi guys, untuk first pack kita dia cuma hadir dengan holo sahaja. Let's go, second pack, second pack. Tolonglah, tolonglah, second pack.
So yang mana paling laju korang boleh claim lah dia punya code tu. Sebab aku tak main sangat untuk Pokemon ni, jadi korang boleh ambil, korang boleh claim. Okay, let's go, kita tengok untuk second pack dia hadir dengan Beware. Kita ada Sneasel, Zorua, Q-Fern, Crobat, Academy at Night. Belum lagi kita ada Genesect, kita ada Drowsy, dia hadir dengan Sidra. Belakas. Okay. Ada something guys. Dekat sini aku nampak something. Let's go. Adakah di sebalik Sidra kita punya jackpot guys? Let's go. Sidra. Di sebalik Sidra. Okay. Ada supporter. Adakah supporter yang paling mahal tu guys? Adakah supporter yang paling mahal tu? Adakah Cassiopeia? Let's go lah Cassiopeia. Dia hadir dengan full art sahaja. Dia dah bagi Cassiopeia. Dia dah bagi Cassiopeia. Tapi dia hadir dengan full art sahaja, geng. Tapi tak apa, guys. Tetap hit, geng. Okay, kita ada tetap hit dekat sini. Okay, dia hadir dengan Cassiopeia. Aku rasa macam itulah cara sebutan dia. Kalau salah, minta maaf. Okay, tapi dia punya kad boleh tak cantik, geng. Dan centering untuk aku punya kad ni pun, ui, cantik, guys. Aku punya centering, dia punya kad. Okay, so ini adalah kita punya first hit. Okay, Cassiopeia, kau duduk sini dulu, Cassiopeia. Dan untuk pack kita yang kedua, ini adalah dia punya code card. Okay, korang boleh claim. Okay, settle dua pack, geng. Pack kedua kita manis, guys. Pack kedua kita manis. Okay, kita mengharapkan pack-pack kita yang seterusnya tu pun boleh kekal manis juga, guys. Okay, let's go pack yang ketiga. Ini kali ke? Okay, kita nak SIR, geng. Dapat sekurang-kurangnya satu SIR pun dah okay sebenarnya, geng. Okay, tak apa, geng. Kita dapat satu full art trainer dekat situ. Okay, dah hadir dengan Houndour. Kita go through untuk pack kita yang ketiga pula. Grogan, Night Stretcher, Sylveon, Galvantula, Night Stretcher lagi. Kita ada XU, belakang XU. Masih lagi dengan Holo Ursa Luna sahaja. Alamak, pack kita yang ketiga tidak, guys. Okay, pack kita yang ketiga belum lagi, geng. Ui, kedekut juga, geng. Selalunya ETB holiday punya set ni manis lah juga. Tapi ui, keras juga, geng, eh. Okay, let's go pack yang keempat sekarang ni, geng. Ayolah, takkan dia nak bagi satu je, Mat? Satu ETB. Kau dekut betul. Okay, kita ada Stuffle, Zubat, Duskull. Kita ada Q-Fun. Dia hadir dengan Decidueye, Slitherwing. Kita ada trainer dekat sini, Night Stretcher lagi. Belakang Night Stretcher, dia hadir dengan Decidueye. Belakang ni ke? Ada ke? Ataupun holo. Masih lagi dengan holo, kita ada holo Copper Raja sahaja. Cinca? Weh, kedekut betul, Mat. Okay. So, ini adalah dia punya code card. Ui, serius lah. Bapak kedekutnya, geng. Kita berbaki lagi berapa je ni? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 je lagi, Mat. Ada 5 pack je lagi, weh. Dan baru 1 hit. Busuk betul aku punya ETB ni, guys. Kalau dapat 1 saja. Okay, let's go. Kita teruskan lagi. Untuk pack yang seterusnya, Stuffle, Houndoom. Kita ada Furfro, Decidueye. Belakang ni dihadir dengan Trainer, Colress. Kita ada Hypno, Varum. Belakang Varum, kita ada Absol. Belakang Absol masih lagi dengan holo lagi, Mat. Serius lah. Betul-betul kedekut. Betul-betul tak nak bagi, guys, eh. Betul-betul dia tak nak bagi, Mat. Kita berbaki lagi. Wih, ada 4 je lagi, guys. Ada 4 je lagi. Dan 4-4 ni semua dia punya artwork berbeza, geng. Sekejap, aku nak ambil yang mana dulu, ah. Aku rasa macam nak ambil monyet ni dulu lah, geng. Okay, kita cuba open monyet ni, geng. Manis ke tidak, geng? Tolonglah monyet. Asyik manis-manis lah monyet. Okay, let's go. Ini kali lah, geng. SIR, guys. Okay, Toxicroak, Inkay, Joltik, Houndour, Yveltal, Powerglass. Kita ada Genesect, dia hadir dengan Colress, Tenacity. Kita ada Krogan. Di sebalik Krogan, dia bagi kita Kindra EX. Kita tak nak EX, guys. Kita nak SIR. Kita nak Illustration Rare. Kita nak Secret Gold. Kita nak Cat Emas. Okay, belum lagi. Belum rezeki kita lagi, guys. Santai, 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 guys. Belum rezeki. Kita tak boleh petikan rezeki. Okay, monyet kita manis tapi manis sikit. Okay, seterusnya, joki aku. Yang ni. Kita ambil yang tengah. Guys. Okay, ini kali ke, guys? Okay, let's go. Okay, dah hadir dengan Varum. Kita ada Absol, Fraxture, Duskull, Zerosic,
Malama, Sylvian, Axio. Adakah SIR? Adakah SIR milik kita, guys? Adakah SIR milik kita? Let's go. Weh, manis juga tengah, geng. Okay, belakang Axio. Please, please, please. SIR, B, SIR, B, SIR. Okay, aku nampak hitam-hitam dekat situ. Okay, SIR ke? SIR ke? Monkidori EXSIR. Wow. Okay, kita ada Monkidori EXSIR. Okay, ada juga SIR. Tapi belum lagi SIR yang aku cakap tadi tu. Ha. Okay, jap. Aku check berapa harga untuk Monkidori ni, geng. Monkidori eh. Tapi korang tengoklah dekat bawah, geng. Nanti aku akan tulis harga lah. Tapi tak silap aku dalam 30 USD 27. Macam tu lah kalau tak silap, guys. Okay, kita ada satu SIR, geng. Okay, mantap, geng. Masih ada juga satu SIR, geng. Tapi dia punya centering agak off-center sikit, geng. Kalau korang perasan, dia agak berat ke kiri, geng, untuk SIR ni. Okay, tapi overall cantik, guys. Bagi aku, aku suka, geng. Bagi aku, aku suka. Dan, ui, serius lah. Ada defect, guys, tu. Korang boleh nampak tak ni? Ada white dot pula dekat sini. Macam mana ni kualiti sekarang ni, guys? Okay, kad dah cantik, geng. Off-center lepas tu ada pula white dot ni. Kacau, kacau, kacau. Okay, santai, geng. Masih lagi hit. Okay, ini adalah hit kita yang ketiga daripada 9 pack, guys. Okay, hit kita yang ketiga daripada 9 pack. Santai. Kita berbaki lagi 2, guys. Santai, kawan. Santai, okay. Kiri ke kanan? Kiri ke kanan, guys? Kita ambil langkah kanan. Kita ambil langkah kanan, guys. Okay, mampu ataupun tidak kita keluarkan sekurang-kurangnya satu illustration rare. Satu lagi illustration rare, guys. Let's go lah. Joltik Adrozi, Horsey, Growback, Academy at Night. Kita ada Genesect. Kita ada Colrus. Dia hadir dengan Weevil belakang ni. Masih lagi dengan Holo. Kita ada Dusknoi. Holo. Alamak, belum lagi, guys. Belum lagi, geng. Okay, let's go. Last pack magic, guys. Ini satu-satunya peluang kita untuk dapatkan illustration rare. Dan kalau ada rezeki, ayolah, satu lagi SIR. Bismillah, guys. Okay, kita ada Golbat, Axio, Sneasel, Furfrow. Kita ada Night Stretcher, Yveltal. Belakang Yveltal dia hadir dengan Dusknoi. Belakang Dusknoi dia hadir dengan Horsey. Let's go, let's go, let's go. Ada ke tidak? Cresselia Holo. Sahaja, serius lah. Memang betul-betul dia tak nak bagilah, mat. Tiga sahaja. Tiga daripada 9, guys, eh. Okay, dan 3 daripada 9 tu kita ada apa, geng? Kita ada satu EX biasa. Okay, kita ada Kindra EX. Okay, dia hadir dengan Kindra EX. Lepas tu dia hadir dengan SIR Monkidori EX. Okay, tapi at least dia bagi kita 3 pun dia bagi juga kita satu special illustration rare. Okay, kita ada Monkidori. Dan diakhiri dengan kita ada satu full art trainer Cassiopeia. Okay, so ini adalah hit kita, guys. 3 hit daripada 9 pack. Okay, geng. So, korang rasa macam mana, geng? Hit rate untuk Shrouded Fable, geng. Ha. So, macam yang korang tengok tadi, apa yang aku buka untuk satu ETB Shrouded Fable ni, daripada 9 pack, aku cuma dapat 3 hit saja. Ha. Korang dah buka belum untuk Shrouded Fable ni? Cuba korang komen dekat bawah, daripada 9 pack tu, berapa pack yang korang dapat main hit ataupun hit-hit yang besar. Jadi, geng, macam biasa, geng, jangan lupa bantu aku untuk subscribe dan tekan loceng notification supaya korang tak terlepas konten-konten yang menarik untuk video-video seterusnya. Lagi sekali, guys, terima kasih untuk support live ataupun YouTube Dunia Kat, guys.